Satu lagi pesaing kereta dan HR-V dari Toyota yang akan diluncurkan tanggal 1 Juli tahun 2022. Toyota dikabarkan akan meluncurkan mobil baru pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Meskipun belum terungkap model apa yang akan diluncurkan, santer kabar bahwa Toyota akan merilis SUV kompak. Mobil baru tersebut untuk bersaing dengan sejumlah model di kelasnya, seperti Hyundai Creta dan Honda HR-V di Indonesia. Melansir laman Hindustan Times hari ini, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022, SUV baru ini kemungkinan akan hadir dengan nama Toyota Hyryder. Namun nama tersebut belum dikonfirmasi secara resmi. SUV Toyota kompak terbaru ini juga dikonfirmasi akan dibangun di atas platform TNGA-B dan akan diproduksi di pabrik Toyota yang berlokasi di Bidadi, Karnataka, India. Memang model baru ini akan melakoni debutnya untuk pasar India. Meskipun banyak produk SUV yang beredar di pasaran saat ini, namun keahlian Toyota dalam menghadirkan SUV membuat pelanggan tertarik pada produk Toyota. Di India, Toyota telah bermitra dengan Maruti untuk pengembangan bersama beberapa produk, khusus untuk Hyryder yang disebut akan menjadi tulang punggung SUV Toyota di India. Thank you.
SUV kompak Toyota itu baru-baru ini terlihat tengah melakukan penguji di jalanan Delhi NCR, yang artinya mobil ini sudah mencapai tahap akhir untuk segera diproduksi. Berdasarkan bocoran, akan dibekali lampu depan LED, sunroof elektrik, head unit infotainment layar sentuh, kursi berventilasi, kamera 360 derajat, dan banyak lagi. Mobil tersebut juga dikabarkan akan hadir dalam opsi powertrain hybrid self-charging dengan mesin 1,5 liter, berikut mode drive yang berbeda. Ini akan terlihat seperti yang ada di Hyundai Creta, Kia Seltos, MG Astor, dan beberapa model lainnya. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.